Saya gembira hari ini karena ikut serta dalam kegiatan yang bersejarah, yaitu peresmian gedung kantor BPS Kabupaten Pekalongan yang baru. Ini merupakan sejarah menurut saya, karena dengan perjuangan yang cukup berat akhirnya terbangun gedung yang cukup representatif ini. Saya ucapkan selamat kepada BPS Pekalongan khususnya dan BPS secara umum. Mudah-mudahan dengan gedung yang baru ini semangat kerja, kewibawaan, juga kinerja output dari BPS Kabupaten Pekalongan menjadi lebih baik. Saya menilai organisasi BPS sangat-sangat rapih. BPS telah berhasil membangun organisasinya, membangun sumber daya manusianya dengan begitu luar biasa. Secara nature, secara alamiah, sebenarnya BPS melakukan kerja-kerja silent, kerja-kerja sunyi, tapi dampak dari kerja itu tidaklah kecil. Sekarang data menjadi begitu penting dalam membangun peradaban, membangun bangsa, membangun masyarakat Indonesia. Bahwa dalam pengambilan kebijakan publik, BPS harus penuh mendukung dengan data-data. Karena kebijakan publik yang baik didasarkan pada data-data yang valid dan akurat. Terima kasih.